Ya Allah. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik Podcast, nah ini sekarang ini kita... Tadi habis selesai podcast live dan sekarang kita akan melakukan jalan-jalan malam di mana di lorong ini juga memang ada beberapa ruangan dan juga ada kamar jenazah ya. Kami lebih terchallenge karena ini waktu menunjukkan pukul setengah lebih satu. Lebih tepatnya udah jam 1 kurang berapa menit lagi sih kak? Ini malam Jumat Kliwon mana? Oh iya, ini malam Jumat Kliwon. Posisi bulan juga lagi setengah terisi penuh. Itu artinya apa sih? Artinya apa kiatmu? Dipercaya malam Jumat Kliwon itu energi-energi makhluk-makhluk seperti itu lebih aktif. Oh my god. Pokoknya lebih kuat. Oh ya? Yang lebih apa? Apa? Apa malam Jumat Kliwon apa? Ya spesial lah. Mereka lebih ketambah energinya spesial. Gitu ya? Tapi mereka bisa nunjukin diri mereka gak? Bisa bahkan kalau misalnya malam Jumat Kliwon itu lebih sering kalau di daerah kita ya. Banyak banget maaf dukun yang beradu ilmu. Jadi jangan kaget kalau ada yang nyasar. Oh di kampung iya bener. Bahkan di komplek ya. Nggak usah lah emang, apa namanya? Ayo, Jangan berisik ya. Energinya benar-benar kebentur banget. Jangan kaget ya kalau apa namanya. Moga-moga kita bisa mewujudkan. Ada yang geram. Makhluk itu bisa ketangkap. Ada yang geram. Ada yang geram. Geram tuh di mana? Jangan. Ini kita benar-benar trauma. Ada bunyi tapi di ruangan di sini, di ruangan ini nih. Mana ya? Di luar sini. Enggak mau, Bapak Haji. Temenin. Ini ruang bersalin. Misi ya. Hati-hati astagfirullahaladzim. Kenapa kak? Ada yang lewat tadi. Yuk. Yuk kita masuk ke ruang bersalin. Ini memang gak bisa banyak. Bau obat gitu ya. Nah, dia aja Pak Anji sama Pak Ruben. Anwar masuk apa benar? Anwar bisa lalu apa? Ini sosok kok. Ini rambutnya panjang sebesar ini. Terus bukannya ini rata. Bisa. Dia pas duduk di sini. Wah, jangan ngomong loh. Dia ngeliatin terus kamu loh. Oke, jadi sosoknya ada di sini. Infusnya goyang. Itu masih satu tiap. Sorry. Suara apa itu? Ini kamar perawatan ya? Iya. Kamar perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tinggi dojadang di jero.
Infus. Tapi itu juga dari tadi biasanya, air oksigennya itu apa? Iya. Biasanya kalau energinya yang kencang gitu ya. Tunggu yang lagi tuh. Bening keluar deh. Kita panglupang. Biasanya kalau ada energi negatif atau apa bisa energi negatif. Biasanya kalau yang kayak gitu bisa menggerakkan benda itu berarti dia kuat banget. Kuat ya. Pokoknya kalau sudah bisa menggeser benda, menggerakkan benda ataupun dia menimbulkan suara-suara itu sudah sangat kuat, termasuk kuat. Oke. Haru, kalau Haru apa yang Haru lihat? Sebenarnya sih udah dari tadi ya, gelombang elektromagnetiknya tuh kencang banget, bahkan sampai pas istirahat handphoneku aja tuh nyala mati. Ini bawa ada kedip gitu. Iya. Gitu. Hidup, jadi emang dan rata-rata tadi aku tanya juga pada pusing ya. Emang menekan banget sih auranya. Ya Allah. Kamu biasanya dikasih makan apa? Biar bayinya hidup. Di perut kamu ada bayi. Susterani dia ngikut kita. Susterani kenapa? Yang dari kanoni ya. Ikut kita. Ayo mana ya? Kenapa dia kenapa? Ada apa dengan dia? Di sini. Di sini yang telepon kenapa di pintu? Jadi sama yang sudah apa bisa kabur. Kamera mana kelaman? Mana? Apa? Mungkin dari sini. Iya, makan apa? Bisa makan apa? Biasanya anak kamu dikasih makan apa? Apa mau ada di sini? Siapa kita? Enggak, dianya. Apa yang harus kita lakukan biar kamu bisa keluar dari apa sini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa lakukan? Biar kamu tenang. Nice. Aduh. Namanya siapa deh? Namamu siapa? Namanya siapa? Namamu siapa? Kita selalu menunjuk. Ada yang berendam? Suster Ani. Kenapa? Diapain sama Suster Ani? Siapa yang aku? Bowo, pikirannya jangan kosong, Bowo. Lu gampang banget kemasukan, Bowo. Hati lu jarang, Bowo. Sisli. Indra. Kasih udara. Sesek. Kok bau gosong sih? Iya, bau kebakar.
Matanya putih semua, putih semua. Matanya putih semua. Tolong, tolong. Iya, iya, benar-benar. Eh, kok bau bau kebakar. Eh, ayam kebakar. Sumpah, aduh, dingin banget di ruangan. Mana Indra? Bisa ngasih. Eh, Indra. Kak. Ini oke, ini ruang apa itu, ruang rawat ya? Apa? Iya, ruang rawat. Sini, 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 maju, maju, maju. Belak mana oblak? Oblak, bilang lagi oblak. Air oblak. Belak mana oblak? Oblak, oblak, oblak. Takut nyawanya di bawah. Ini, ini. Ini takut nyawanya di bawah, tolong! Aku sini dulu. Aduh. Eh, Andra, Andra. Oblak. Oblak. Lebih pahit, lebih pahit. Jadi ini tuh relate sama yang tadi kita omongin yang mukanya kebakar karena memang bau-bau apa ya kebakar. Iya, iya. Tadi ngikutin kayak ngikutin di ruangan samping ya. Maksudnya pada saat kita keluar bau banget. Iya, bau banget. Kunci pintunya kunci. Aku dikunci. Mau apa? Kunci pintu ngapain? Mau nginep, mau nginep. Badannya. Oblak. Aduh, aduh. Didudukin, didudukin. Dudukin dulu deh. Enggak bisa nafas. Iya. Enggak. Eh, awas juga. Di atas kali ya, enggak boleh. Ini sesek dulu dari ini. Jangan dulu kasih minum. Buka hangus ya. Nenek. Nenek. Ini mau medis tahu orangnya medis. Siapa? Pakai ituan, pakai apa? Oksigen, oksigen. Aduh, sesek ya? Ntar kalau orang lagi dikit, maksudnya udah lancar belum? Hah? Allah, medis kita itu kan sebelum yang orang asma itu. Kita ada di kita keluar kan? Allah, buka lebar-lebar deh. Buka lebar-lebar. Batas kemampuan harus kita. Batas kemampuan bisa keluar enggak? Bisa keluar enggak? Kita. Oblak sih Pak Indra. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Ini kamar jenazah. Mana lihat gua lihat Rajiun, mana lihat bacanya. Sini kumpul di sini. Kamar jenazah. Suruh kaki aja situ dulu. Ya, Pak. Suruh gua situ. Ngapain lu? Baik, Bang, mainan bukunya situ deh. Oh dukun sih. Ini Rasulullah. Kamar jenazah. Itu kamar jenazah. Jangan diomongin aja kamar jenazah nanti. Kita akan mulai masuk ke kamar jenazah. Ya, cowok duluan dong kan. Cowok. Ayo. Ayo war sini war. Anwar. Allah, ada burung tunggal, burung tunggal. Tunggal rumah. Ini yang buat orang rambut. Burung batang. Burung batang. Burungan. Sini, sini. Tunggal rumah. Pak, ini dengan Rasulullah. Ayo. Kita ramai. Assalamualaikum, permisi. Siapapun yang ada di sini, kita mau interaksi dengan kalian. Ada yang ikut, ada gitu. Kayak narik-narik ya. Assalamualaikum. Eh.
itu? Ada yang gerak. Geser. Oke. Jika di sini kamu ada, mungkin kamu bisa kasih reaksi ke kami. Apa tuh? Berarti emang geser, geser. Kurung batangnya, kurung batangnya. Ini geser, kurung batangnya. Asma, Asma, Anwar, Kak Anwar ngapain? Anwar ngapain? Ini kayak kamar, ini sih kamar singgah ya kalau ada yang meninggal. Dimandiin, dibersihin di sini. Ya, singgah, kalau udah rapi baru diambil sama keluarganya. Keluarga. Tapi maaf, aku ngelihat di belakang kita ada pocong paling ujung. Kayak astagfirullah tuh bunyi-bunyi besi, bunyi besi. Bunyi besi. Pintunya kebuka ya, pintu toilet guys. Selebar itu. Anwar, berdiri dulu dong. Ada di sini, aku di sini. Ada yang jalan di belakang. Jika kamu mendengar kami, bisa kamu kasih reaksi? Ada yang jalan sih kayak pelan-pelan gitu di belakang. Belakang kayak jalannya tuh cuma kayak gini. Nyeret kaki ya. Diangkat gato. Ada yang gelantungan juga. Itu di situ. Bakar ya? Apa ini Mas Rik? Abis ini kita boleh megang si kasur ini gak sih? Mau lihat. Iya, iya. Kemana? Kemana?
kita pulang aja sama BN. Gak mau, jangan dong, kita mengingatkan perhatian. Balik. Gak mau. Gak usah, kita bisa disopelin sini. Oke, dari Haru dan juga Frisly. Nama sebenarnya sih dari tempat ini, ya memang kita tahu kamar jenazah itu ya tempat untuk jenazah, mungkin apa istilah transit ya, sebelum mereka ke rumah duka ya, atau diambil keluarganya gitu. Nah, apa yang menarik dari tempat ini? Kalau tadi sih pertama masuk ada yang duduk di situ, di sini memang cowok. Kayaknya sih ya yang ini ya, nggak gitu gimana jelas. Tapi kayaknya dia yang kebakar dan sebenarnya sih ada yang gelantungan di sini. Di bawah Tommy, di atas Tommy. Sigit. Iya, ada yang gelantungan di sini. Terus tadi Frisi lihat pocongnya. Aku ngelihat dari itu sih, dari arah kamar mandi cuma ada yang keluar berdiri. Tapi kalau ditanya perbedaan dari yang ini sama di sini, kalau ini tuh untuk maaf ya, tapi yang meninggal karena sakit dan sebagainya. Iya, aku lihat. Apa itu? Oh, loncat itu. Mungkin aku lalu ya. Diginiin enggak? Di bawah enggak. Tadi. Iya, itu apa ya? Dia gerak sendiri. Itu apa ya? Karet. Loncat itu karetnya. Gerak sendiri. Bukan yang hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada impusan terbang. Impusan dari kawasan. Yang tadi bilang. Yang tadi kita harus lihat. Kita udah ngerti. Kami. Infus. Infus. Gue tanya apa jadwal itu di mana? Sidang menanggung, Tra. Kalau mau ngecek. Ayo ngecek. War. Cek. Ayo. 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 Cek ke kamar toilet. Cek ke toilet ya. Mau cek ke toilet ya. Ini sebagai informasi tambahan aja ya. Selain untuk tempat jenazah, tempat ini juga buat, ini kan ada lampu nih. Juga buat otopsi. Itu makanya aku tadi mau bilang kan bedanya kasur ini sama yang ini. Ini tuh aku lihat untuk otopsi, sedangkan yang itu tuh maaf ya, tapi kalau misalnya ada kecelakaan dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna lagi, udah ada hancur dan lain-lain di sini. Yeah. Jadi yang tadi Kang Ujang masuk duduk tidur, ya itu tempat bekas banyak darah. Yeah, bener. Banyak banget darahnya. Aromanya kecium banget ya. Yeah. Kalau ini, iya, otopsi untuk membedah, untuk ngejahit, maaf. Tapi kalau misalnya habis kecelakaan, itu dijahit lagi tuh di sini sebelum dipulangkan ke keluarganya. Mungkin nggak supaya ketahuan apa penyebab kematian? Nah, mungkin nggak ada orang-orang proyek yang kena kecelakaan karena ini ada helmnya. Pun proyek ada tiga loh, tadi di kursi depan juga ada satu kuning. Iya. Ada apa tuh? Itu lewat ke lewat. Kenapa? Berarti di sini banyak yang gantung diri juga. Bukan di sini, mungkin dia bunuh diri di mana, tapi iya, di bawah. Dia nampakinnya ke sini. Atau mayatnya dibunuh dibawa ke sini kali. Mungkin. Ya. Soalnya benar-benar kayak bentuk manusia aja gitu. Gimana Haru? Ada apa yang keluar? Biar lebih luas aja.
sorry. Siapa ini? Kalau di sini sih aku melihatnya dia emang salah satu yang terkutuk ya. Maksudnya memang dari ini kan bekas kuburan ya kan. Memang ada satu makhluk yang tugasnya itu tuh ngehantuin gitu loh. Dan ini bukan sembarang arwah atau demit gitu. Memang ini kemungkinan salah satu yang paling kuat mungkin juga bisa juga dari neraka. Ada strength, terus ada the devil kebalik sama demon kebalik. Jadi memang si makhluk ini kalau yang aku lihat dia itu tuh ini kan bekas kuburan ya, iya kan. Nah, makhluk ini tuh emang kerjaannya tuh untuk memanipulasi, merasuki, mencelakai ya, kayak gitu. Seperti yang ada di situ. Nah, mungkin di sini dia ini bisa aja dia yang paling berkuasa gini gitu. Kalau dari kartu ya, yang sekarang ini. Jadi nah, dia tuh berpura-pura menjadi wujud yang apapun itu apapun gitu ya, betul. Karena saking kuatnya si makhluk yang ada di sini. Betul. Sama dia nih yang nyuruh-nyuruhin demit-demit di sini gitu. Tapi gitu. Makanya kan mungkin banyak yang makanya mungkin banyak yang minta tolong karena udah dimanipulasi sama si yang ini. Gitu. Salah satunya yang tadi. Iya. Kayak gitu. Yang masuk itu tuh bukan wujud aslinya ya? Bukan. Karena dia sifatnya banyak yang paling besar itu tadi ya? Kalau aku lihat sih banyak kan dia nyuruh. Oh jadi sosok yang paling kuat di sini artinya tuh menyuruh makhluk-makhluk kecilnya iya untuk mengganggu kita tahu mereka ada di ruangan ini nih sono ke sana gitu. Ibarat kata bos kan koordinatornya. Koordinator betul. Kanwar gimana tadi di dalam tapi kalau, toilet? Kalau bosnya mau mana? Mau mana? Siapa? Kiatmo. Iya. Di sini ada bosnya enggak? Maksudnya dia ada rajanya enggak di sini? Sosok yang dominannya. Iya. Saya rasa kalau di sini yang paling dominan di sini ini memori-memori tentang apa ya? Apa lagi? Memori-memori tentang orang-orang yang meninggal baik secara normal. Tapi kebanyakan yang dibawa ke sini ya tidak terurus. Nah, sama tadi tuh aku dapat jadi kan tadi Karubin di situ terus Kanor lagi jalan ke sana di belakang Kanor ada yang ngikutin cowok juga. Yeah. Tapi pas dia nengok ternyata masih ada pisau di sini. Allah. Jadi maksudnya bisa jadi atau kayaknya dia mau ngasih tahu kalau dia korban pembunuhan yang sempat dibawa juga ke sini. Banyak banget jin yang tadi tuh berusaha menyerupai arwah atau kayak pengen di minta notice. Apa ya minta di ya disebut lah gitu. Gitu. Tapi tadi ngikutin kamu kan? Iya, apa-apa. Kita punya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa bihi nasta'in. La ilaha illallah. Itu coba kita keluar ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, jadi KBP Lovers kebetulan ini sekarang kita masuk ke dalam ruang operasi. Oke, berarti kita ngerti strukturnya. Karena tadi kita ngelawan arah ya. Harusnya kita masuk di yang tulisan ada pintu masuk. Jadi itu gua merindingnya. Ikuti serius yang kiri itu. Jadi apa? Apa? Berarti masuk ini strukturnya dia ruang operasi dulu. Ya kan ruang operasi jika ada apa-apa berarti masuknya ke ruang kamar-kamar itu. Baru jika itu baru ke kamar jadi kita salah masuk. Oke, kita masuk ke ruang operasi. Ya mungkin kalau ruang operasi itu kita bisa tahu ya. Dimana kalau ruang operasi itu ya mungkin banyak cerita atau mungkin banyak yang ya ada yang mungkin meninggalnya karena gagal operasi atau mungkin meninggalnya karena kecelakaan dan pas abis mau dioperasi secara itu tidak terselamatkan ya. Banyak banget tuh orang yang punya pengalaman digangguin tuh rata-rata di ruang operasi. Iya betul. Oke. Aduh ini pakai alat ini. Gini. Kita mau coba matikan lampunya dulu kali ya. Komunikasi lagi. Di luar itu. Kita bagi di belakang dari sini ya. Coba kita reka aja kan Anwar di belakang. Mana? Ya, sini. Coba. Coba.
Yuk. Serem banget, Kak. Diam dulu. Apa? Serem. Jangan matiin TV-nya. Ini, Kak, jangan ini deh. Enggak bisa dijual. Don't touch. Oke. Coba kita matikan lampu sebentar, siapa tahu kita. Allah. Ya Allah. Wow, jangan bengong kok. Oke, agar rapat ke dalam. Agar rapat ke dalam. Jangan lebih manis kopi pahit. Dulu nanti cak masalah kita kesini memang tidak ada maksud tujuan berbuat jahat. Pasti setan juga tahu ya kita punya pikiran yang baik ya. Oke. Baji lebar Allahu Akbar, Bapak di surga, Bapak di rumah, jangan datang kesini. Bapak di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inti kulluhu. Diajak komunikasi di sini. Semuanya tenang, jangan ada yang takut. Kalau takut dari ada yang takut juga dong. Kita diberdaya sama setan. Tenang. Bawa obat. Iya, oke. Udah mulai berasa. Jangan di situ di belakang. Operasi selama 30 tahun, artinya ini rumah sakit yang cukup lama. Yeah. Dan maaf banget, ada pasien terakhir yang pernah dioperasi di sini, yang keadaannya tuh kayak dia kejebak di dalam mesin, jadi harus dibuka lagi di apa ya? Aku nggak tahu, tapi daerah perut sampai ke sini tuh harus dibelek. Dibedah. Terus di dekat leher tuh kayak ada luka gitu. Yang tadi kamu lihat ya? Iya, dan keluar kayak cairan kuning, aku nggak tahu ya, tapi dia tadi muncul di belakang sana. Dan aku, bukan aku doang kayak ngeliat Ponyo, tadi ngeliat juga kepala. Tadi ngeliat kepala, ha? Kita ngeliat kepala. Warna hitam. Iya, aku juga ya. Dalam nama Tuhan Yesus, apa itu? Apa yang ingin kamu sampaikan? Pikirannya, pikirannya dilawan dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, walailah, subhanallah, akbar. Subhanallah. Dia masih di sini, Cis. Yang tadi yang jalan itu masih di sini. Sebentar. Astaga Tuhan. Kayaknya Kak Bowo. Kak Bowo mana? Bowo ketonjok lama-lama lagi ya. Jangan kosong pikirannya. Jangan dilawan, hatinya jangan mengeret. Ini gerak sendiri nih, apa? Turutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, ini angin antam Maulana Maulana Salallahu. Nyala sendiri, nyala sendiri. Allahu Akbar. Langsung bau darah ini nyot-nyotan. Yuk. Kita keluar aja, mulai hari ini kita mau ke danau. Apa itu? Ini parotol, Bude yang buka. Oksigen. Coba Abi. Gua buka. Ada yang lihat, aku yang lihat doang nih. Abi yang buka. Abi. Ada yang berdiri di sebelah Yosi kita. Aku lihat aja. Kita. Sebelah kita bunyi loh, kan? Buat anak-anak kamar. Toilet. Sabar. Iya.
terakhir gua. Ya, ya. Ya, ya. Bisa di mana yang apa ya? Ini sorry kamera mana sini yuk. Ini sebenarnya ini area yang pemandian mayatnya. Iya, soalnya ini buat nurunin tuh ngegrolong gitu. Iya benar. Masukin aja, masukin. Awas, tapi dulu. Bangkit orang mah. Kalau panggil sih kalau ada itu ya. Ada apa? Iya benar itu. Oh, masih ada itunya. Ih, ada darah. Ada transfusi darah. Ada darah, transfusi darah. Mana? Darah bawah. Nih. Oh, bangkit. Iya. Lah iya, sudah transfusi darah itu. Tapi bener sih ini buat oh iya, kantong darah buat dorongan sendiri langsung ya. Ke sini kecelakaan naiknya langsung ke sini ya kan mayat. Oh tiba-tiba langsung ada bau gitu ya. Ih darah semua ada darahnya masih lembab bau darah bau danur kubang danur itu apa ya itu air pemandian mayat. Oke Abiram sih di dalam ada darah ada kantong darah tuh kubang ke we sebelah kanan bawah itu darah semua tuh suri mau danur ya dingin ya Allah Akbar. Ini kok dingin kan? Jadi kental gitu. Nah, jadi itu apa? Darah marus. Marus apa, Pak? Darah kental ya? Ada di makan di sebenarnya sih kalau ngelihat-lihat jalur yang ini cenderung aman ya, cuman emang yang ngegelantung sih banyak, yang ngintip banyak. Enggak, ngintip sebelah situ. Itu mukanya hancur barusan. Aduh, kaget. Itu mungkin apa itu karena ini tuh lintasan bisa jadi jenazah. Iya. Apa kayaknya emang ya. Buat lintasan khusus jenazah kan? Keluar untuk ambulans itu. Iya. Ambulan itu ada ambulans. Iya, tadi aku lihat kok, heeh. Itu tadi ambulan yang ini ya. Yang terkenal itu, yang viral. Mungkin lo mau nambahin? Kalau dari aku cuma ngerasa iya makin kita aku Tuhanku. Ada apa bunyi apa di atas lu? Kayak ada yang lempar sesuatu gitu loh. Kayaknya dari Astagfirullahaladzim. Ini tadi ambulan ada yang duduk gak sih? Bo. Di bangku setiap malah takut harus ada. Ya, kenapa? Gue denger yang itu. Siapa? Oh yang tadi yang lempar aqua ya? Yang lempar benda ya? Kamu ya yang tadi yang lempar ya? Ambulan ini udah 10 tahun, jadi saat ini masih beroperasi pun ambulan ini masih sering bunyi dan nggak pernah bisa nyala buat dipakai keluar. Jadi di sini terus selama 10 tahun. Oh wow. Gitu. Oh jadi ini sebenarnya mobil ambulan yang udah rusak. Mobil ambulan udah diambil. Emang sering bunyi ya? Iya. Dia bunyi sering sendiri, bunyi sendiri. Ada orang gitu. Iya. Oke, okay, KBP Lovers. Nah ini sekarang ini kita tadi melewati di mana lintasan untuk jenazah ya, atau mungkin mayat-mayat yang mungkin yang tidak memang meninggal di sini tapi memang harus otopsi, itu memang ada jalur khususnya. Dan sekarang kita akan lanjut untuk ke di belakang, pasti pada sanggup? Enggak, fix. Udah lantai 3, lantai 2 udah selesai. Ya. Sanggup? Enggak, takut banget. Sesak sih. Kenapa kayak mau? Atau kayak gini, kalau kita ngelanjutkan, tempat yang ada di belakang kita ini akan kita jadikan tempat pembuktian ya, untuk part berikutnya ya. Soalnya tapi serem banget loh. Terus tadi kan kita di jalan melihat ambulan. Aku merasa kayak perlu ada komunikasi kali ya. Iya. Berarti nanti Presiden coba komunikasi sedikit ya.
nanti akan ada salah satu dua dari kita yang akan melakukan pembuktian di sana ya. Amin. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi besok di part yang ketiga. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum.